dengan hati berdoa semoga saudara-saudara kita yang melakukan kemaksiatan diberi hidayah oleh Allah, dirubah oleh Allah, sehingga mereka akan sadar akan kekeliruannya. Wahai saudaraku, lebih-lebih yang mendengarkan kami, ini seruan ilahi, ini seruan atas tugas dalam hidup ini. Wahai saudaraku, setiap manusia punya kelebihan. Mari ketika kita padukan kelebihan kita masing-masing, sehingga akan menjadikan satu kekuatan yang dahsyat. Dengan izin Allah, kita rubah dunia dengan doa, dengan